Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyakum. Muslimin muslimat, hadirin yang dikasihi serta dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan insyaAllah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nikmat umur, nikmat kesihatan, nikmat kekuatan ibadah yang Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita sehingga ke saat ini merupakan suatu perkara yang amat berharga sehingga kita dapat hidup dalam penerapan ataupun acuan agama yang saya fikirkan itulah suatu acuan yang terbaik untuk kehidupan kita yang amat singkat ini. Dan alhamdulillah, juga nikmat kegembiraan yang baru sahaja kita lalui, iaitu nikmat perayaan Aidilfitri. Dan saya juga yakin bahawa roh raya ini masih tidak lagi hilang daripada masyarakat kita. Mungkin sehari dua ni kita makan lemang ketupat lebih banyak daripada apa yang kita makan pada hari raya pertama dan kedua. Ya, kerana mungkin jemputan kita pada minggu-minggu seperti ini jauh lebih banyak berbanding dengan jemputan ataupun ziarah kita pada hari-hari perayaan kita yang awal dahulu. Baik, ala kulli hal, ini semua merupakan satu nikmat. Kita masih boleh makan minum, lidah kita masih boleh merasai manis masinnya makanan, perut kita masih boleh menerima hidangan-hidangan, juadah-juadah yang lazat dan menarik. Itu semua nikmat-nikmat yang Allah masih bekalkan ke atas diri kita, dan haruslah kita menunjukkan kesyukuran kita dengan melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menegah atau menghalang diri daripada segala perkara yang diharamkan, perkara keji, perkara buruk yang menjadi ujian kepada kita semua. Baik, insyaAllah, pada malam ini Fiqhul Akhlaq, kitab karangan Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah, telah pun kita mulakan lebih daripada setahun, ataupun saya fikir hampir dua tahun juga kita, sebab saya ingat sudah dua kali Ramadan saya melalui kitab ini bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan pada malam ini kita sampai muka surat 82, ya, muka surat 82 daripada 479 muka surat, insyaAllah 8 tahun lagi ambillah. Muka surat 82, tajuk baru, di bawah tajuk mereka juga manusia. Jadi pada tajuk ini, mereka juga manusia, apakah yang ingin kita lihat daripada perbahasan berkaitan dengan adab dan juga akhlak berdasarkan tajuk yang diberikan. Jadi kita kena lihat mukaddimah pengarang dalam menerangkan tajuk yang beliau letakkan ini. Mereka juga manusia. Orang-orang mukmin adalah manusia biasa. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh manusia lain. Nenek moyang mereka Adam berbuat maksiat, maka keturunannya juga berbuat maksiat. Betul ke Adam buat maksiat? Maksiat ini segala keingkaran
segala bentuk keingkaran ataupun segala perkara yang diharamkan Allah yang dilanggar oleh hambanya itu maksiat. Ya. Tidak hanya maksiat ini menunjuk kepada maksud-maksud tertentu, khalwat, berdua-duaan, bersekedudukan. Mungkin itu sinonim dengan bahasa kita bila kita sebut maksiat. Tetapi sebarang perkara yang membawa kepada maksud melanggar perintah Allah, dia adalah maksiat. Dan ditakdirkan Adam AS pernah melakukan hal itu, di mana ia mendekati dan makan satu pohon daripada pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla di dalam syurga. Dan kalau kita bertanya kenapa pohon itu dilarang oleh Allah ke atas Nabi Adam, maka tidak ada siapa manusia yang boleh menjawab persoalan itu. Kerana Allah itu berhak untuk meletakkan batas-batasnya yang tertentu, yang sebahagiannya kita tidak boleh fikirkan apakah signifikan ataupun sebab Allah meletakkan batas pengharaman tersebut. Jadi begitulah sebahagian perkara yang Allah jadikan hanya sekadar ataupun semata-mata untuk menguji kepatuhan hamba-hamba yang diciptakannya, iaitu kita sebagai manusia khususnya. Maka disebabkan Adam pernah melanggar suatu perintah Allah, maka tidak mustahil ramai daripada manusia yang merupakan anak cucu Adam AS pada hari ini, mereka juga melanggar perintah-perintah yang Allah Azza wa Jalla telah bataskan. Ia telah mengingkari, maka keturunannya juga mengingkari perintah Allah. Dia pernah lalai, maka keturunannya juga lalai. Nabi Adam juga pernah terlupa dalam satu riwayat yang sahih. Apabila dikeluarkan kesemua daripada roh zuriat Adam AS di hadapan baginda, ya, ketika mana siap penciptaan Nabi Adam ini, Allah menyapu bahagian belakang, mengusap bahagian belakang Nabi Adam AS ini, sehingga keluarlah seluruh daripada roh anak cucu keturunannya itu melalui sulbinya, sulbi Adam AS. Dan daripada roh yang keluar itu terdapat suatu roh, satu roh yang sangat bercahaya. Dan roh itu ditanya oleh Nabi Adam kepada Allah. Allah menjawab, itu adalah roh anakmu yang bernama Daud. Daud itu siapa? Nabi Daud alaihi salam, anak bapa kepada Nabi Sulaiman. Jadi bercahaya roh Nabi Daud. Adam tanya kepada Allah, berapakah usia Daud ini hidup di atas dunia? Allah menetapkan usianya hanya 60 tahun sahaja. Adam menyatakan bahawa usia itu teramatlah singkat. Ya, sebab Adam usianya berapa? 1000. 1000 tahun peruntukan untuk Nabi Adam hidup di atas dunia ini. Dan daripada umur 1000 itu, kata Adam, aku menghadiahkan sebanyak 40 tahun kepada Daud, kerana aku nak ia hidup lebih panjang dengan cahaya yang terdapat pada rohnya itu. Lalu Nabi Adam menghadiahkan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud, dan ia diperkenankan oleh Allah. Nabi Daud hidup di atas dunia ini selama 100 tahun. Semasa malaikat Israel datang ataupun malakul maut datang kepada Nabi Adam untuk mencabut nyawa Adam AS ketika usianya 960 tahun, Nabi Adam memarahi malaikat tersebut kerana Nabi Adam menyatakan, Allah memperuntukkan usiaku sebanyak 1000 tahun, kamu datang awal, ajalku belum sampai. Malaikat kata, kamu telah memberikan 40 tahun itu kepada anakmu nanti, iaitu Daud alaihi salam. So Nabi Adam ingat tak? Nabi Adam tak ingat. Lupa. Memang tak ingat. Ya, dan Nabi Adam perlu menerima hakikat bahawa ajalnya telah sampai pada saat itu. Maka kerana Adam alaihi salam itu lupa, maka keturunannya juga dijadikan lupa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, termasuklah kita. Nah, kita ni bila dengar perkara ni, banyak kita lupa daripada kita ingat. Betul tak? Nah, kita dah duduk dalam kuliah, banyak lupa ke banyak ingat? Banyak lupa. Mana ada banyak ingat, kan? Tapi untung juga kerana kita ada sifat lupa. Kalau kita tak ada sifat lupa pun susah juga sebenarnya. Kerana banyak perkara kita akan ingat, dan hidup kita akan semakin serabut.
dengan perkara yang kita ingat tapi kita tak lupa tu. Kan? Baik. Hadirin sekalian, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dengan dha'ifa, lemah. Dalam beberapa ayat lain Allah memuji penciptaan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum. Allah kata, manusia ini, anak-anak Adam ini, kami telah lebihkan mereka. Ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Daripada segala apa yang kami telah ciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang begitu banyak. Dalam ayat lain Allah kata Allah melebihkan manusia. Dalam satu ayat Allah menyatakan manusia dicipta dengan dalam keadaan lemah. Baik, ada beberapa perkara yang perlu kita fahami di sini. Kelebihan Allah ciptakan manusia ini kelebihan daripada segi sudut penciptaan. Daripada segi sudut penciptaan, Allah telah menceritakan sendiri bagaimana ia mencipta manusia. Satu, Adam AS. Dan yang kedua juga datang dalam Al-Quran dan Hadis tentang bicara bagaimana proses kejadian manusia di dalam kandungan ibunya ataupun ibu kita. Dan proses itu tidak boleh dikatakan tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang mana kandungannya itu lebih dimuliakan, lebih terpelihara, lebih kompleks berbanding dengan penciptaan manusia. Ini kelebihan kita sebagai manusia. Ya, termasuklah tidak ada makhluk yang mampu mengubah dan mengimarahkan bumi ini selain daripada manusia. Ini hebatnya kita. Jin memang punya kehebatan dia. Jin boleh berupa bertukar bentuk, jin boleh terbang, jin boleh apa lagi? Ha? Boleh memanjang, boleh masuk dalam badan orang. Tetapi kita manusia melihat itu sebagai kelebihan. Tetapi sebenarnya itu bukanlah suatu kelebihan. Walaupun kita manusia tak mampu untuk melaksanakan seperti apa yang mereka laksanakan, mereka buat. Ya? Begitu. Walaupun jin itu hebat, tetapi mereka tak dapat mencipta binaan seperti mana apa yang manusia boleh bina. So orang kata, eh ustaz, ada alam bunian. Alam bunian ni cantik. Itu siapa yang dapat buktikan alam bunian tu cantik? Saya pernah jumpa dengan orang yang dia kata dia pernah kena tarik ke alam bunian. Dia ceritalah, saya tak tahu dah betul ke tidak, tapi dia cerita. Dia kata cantik, dia kata ustaz, dia kata cantik, binaan dia cantik, istana dia cantik, kan. Saya duduk tu di satu tempat yang alasnya sangat lembut, sangat wangi, sangat indah. Dia kata, dia katalah. Lepas tu saya tanya, macam mana boleh keluar daripada alam tu? Dia pun lupa, dia pun tak ingat. Kan? Dia kata orang jumpa saya, orang jumpa kamu kat mana? Dia kata, atas batu dalam semak. Faham tak? Ya? Dia tak tahulah dia macam mana. Sebab benda tu macam, iyalah, sesama manusia pun boleh orang pukau dan sebagainya. Begitulah alam mereka. Kita sangkakan hebatlah, tetapi bila tengok orang jumpa dia kat mana, dalam semak, kan? Tapi dia nampak, oh macam hebat. So orang yang sesat dalam hutan 10 hari, 20 hari, dia dakwa dia makan macam-macam makanan sedap, dihidang oleh makhluk tu, makhluk ni. Bila hantar hospital, bila check up, darah kurang, kan? Bila tengok dia makan apa? Dia makan siput, dia makan, nampak tak? Dia makan kulit kayu. Itu hakikat dia. Tak apalah, cerita tu panjang lah. Bicara tentang alam ghaib ni, kita pun pening kepala. Alam nyata pun kita dah pening, kita cerita alam ghaib lagi pening. Maka sebab tu kita tengok, walaupun kita katakan jin itu hebat, tetapi mereka tak boleh mengimarahkan bumi ini seperti mana manusia hidupkan bumi ini. Sebab itu sebelum Allah letak manusia sebagai penghuni kepada bumi, Allah telah letak jin. Tetapi apa yang berlaku kepada bumi ini, tak ada apa-apa perubahan. Kerana jin tidak memerlukan perubahan seperti mana kehidupan kita sebagai manusia. Maka sebab itu Allah anugerahkan kita menjadi khalifah, yang bermakna pengganti kepada makhluk yang bernama jin, ya, untuk memimpin bumi ini, mentadbir bumi ini. Dan ternyata berlakunya perubahan-perubahan yang nyata seperti mana apa yang kita boleh lihat pada hari ini.
Dan ternyata tidak ada jin yang dilantik oleh Allah untuk memimpin manusia, tetapi ada manusia yang dilantik oleh Allah untuk memimpin jin. Siapa dia? Contohnya Rasulullah sendiri, dan juga yang lebih nyata daripada itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ushira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wattairi fahum yuzaun. Tentera-tentera Sulaiman ini daripada kalangan jin, manusia dan juga burung-burung, iaitu bermaksud haiwan lah. Ini dia. Ini kehebatan kita sebagai manusia pada satu sudut, pada satu sudut penciptaan Allah. Tapi Allah juga menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa, lemah daripada segi mana? Lemah daripada segi hati. Lemah daripada segi jiwa, lemah daripada segi perasaan. Demikian. Selepas itu kita tengok makhluk lain yang Allah ciptakan, kita tak pernah dengar lah. Kita dengar sejarah jin kecil hati, tak ada kot. Kita sebab pertama mungkin kita tak hidup dengan mereka. So kita tengok haiwan Allah jadikan, mungkinlah kita tengok satu dua haiwan dia reti kecil hati kan? Tetapi sifat kelemahan hati makhluk lain ni, dia tak sama macam kelemahan hati kita sebagai manusia. Nanti kita akan tengok perbahasan. Baik. Jika ada orang melakukan kekeliruan, jangan anda menghinanya kerana kekeliruan itu. Lihatlah kelebihannya dan hormatilah dia sebagai manusia. Bantulah dia untuk memperbaiki diri. Sebab itu seseorang yang melakukan kebaikan dalam keadaan ada perkara yang tak kena pada diri dia, maka jangan sesekali kita mencela dia. Ya, mungkin dia tidak menutup aurat dengan baik, tetapi dia melakukan suatu kebajikan, bantu orang lain, permudahkan urusan orang lain, itu satu kebajikan yang ada pada diri dia. Tapi dia tidak tutup aurat, kita tak kata itu semata-mata dia dengan Allah. Sebab itu juga tugas kita untuk menyebarkan kebaikan kepada dia. Tetapi keburukan yang ada pada dia tidaklah menutupi kebaikan yang dia buat. Sebaliknya, kekurangan daripada segi nilai agama yang ada pada dia menjadi tanggungjawab kita untuk kita menasihati dia dan sentiasa mengajak dia kepada kebaikan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang yang boleh pelihara penampilan diri tetapi kebajikan susah nak buat. Itu pun ada juga. Jadi kita kena lihat perkara-perkara sebegini dengan suatu penglihatan ataupun suatu keadaan yang seimbang. Baik, begitu juga orang yang dapat ataupun orang yang memelihara kebaikan diri dia dengan jalan agama, tiba-tiba satu masa dia melakukan satu kesalahan, maka itu bukanlah merujuk kepada ataupun menunjukkan kepada kekurangan dirinya secara total. Maka kita takkan dihukum, kita takkan menghukum seseorang hanya dengan satu kesalahan yang dia buat, sedangkan di sana banyak lagi kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan, yang dia pernah laksanakan. Bahkan Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang sahabat, sahabat ni mungkin dia baru masuk Islam ataupun dia dah lama masuk Islam, tapi dia bukan sahabat yang besar. Dia kata dia tertewas dengan satu ujian seorang perempuan musyrikin ini. Musyrikin ni yang tak masuk Islam, perempuan dia dahsyat. Saya tak payah ceritalah. Dengan bertatunya, dengan kerjanya menggoda kaum muslimin dan sebagainya, adalah seorang ni dia mungkin tergoda sehingga sahabat ini mencium wanita tersebut. Sekadar tu je. Dan dia malulah benda tu. So dia malu. Bila dia malu, dia rasa bersalah. Tetapi dia tanya, dia khabarkan juga kepada Nabi kerana dia nak tahu apa jawapan Nabi untuk dia menebus kesalahan dia. Maka Nabi SAW hanya jawab kepada si fulan tersebut, sahabat tadi, bukankah kamu orang yang sentiasa bersama kami dalam mengerjakan solat? Rupanya sahabat tadi tu dia ahli jemaah, tapi entah macam manalah terbabas dia dalam satu ujian demikian. Tapi adakah Nabi herdik dia? Tak. Nabi hina dia? Tidak. Nabi SAW buat apa? Nabi SAW panggil dia dan Nabi kata, bukankah kamu orang yang melakukan kebaikan bersama dengan kami? Maka Nabi, sehingga turun ayat, Al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu dia menghapuskan keburukan-keburukan.
Ini dia hadirin mati Allah sekalian. Malah sikap Nabi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengoklah, sikap lembut Nabi ni bukan sahaja kepada kaum muslimin, kepada kaum kufar yang tidak memerangi Nabi ataupun tidak memusuhi Nabi pun Nabi bersikap baik. Cuba tuan-tuan tengok azan kan, kita azan, ada jenis bilal kita azan, dia sebelum dia sebut lafaz azan tu, dia sebut dulu secara peribadi. Tahu tak? Tanya muazzin. Contohnya sebelum dia sebut asyhadu alla ilaha illallah, dia sebut dulu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru dia sebut kan asyhadu alla ilaha illallah kan. Dia panggil tarjih. Tanyalah Tok Bilal kita, Tok Bilal kita tahulah istilah dia tarjih. Daripada mana datang bentuk azan tu? Itu bukan azan Bilal bin Rabah. Kerana azan Bilal bin Rabah tidak ada tarjih. Azan Bilal bin Rabah tidak ada sebutan kalimah azan terlebih dahulu. Sebaliknya azan Bilal bin Rabah macam kebanyakan azan kita, iaitu terus dilaungkan kalimah azan tersebut. Azan Bilal bin Rabah ni dipanggil azan Ahlul Madinah, azan penduduk Madinah. Ada satu jenis azan, iaitu yang saya sebut tadi, yang dia lafaz dahulu, itu azan Ahlu Makkah, azan penduduk Mekah, yang diambil daripada bentuk azan seorang sahabat yang bernama Abu Mahzurah. Ini saya nak cerita bagaimana sikap dan adab Nabi, akhlak Nabi. Siapa Abu Mahzurah? Abu Mahzurah ni adalah merupakan salah seorang bilal ataupun muazzin Nabi. Tapi sejarah hidup dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, Abu Mahzurah ni masuk Islam selepas peperangan Hunain. Peperangan Hunain berlaku bila? Akhir tahun 8 Hijrah. Jadi kemungkinan Abu Mahzurah masuk Islam pada akhir tahun ke-8 atau awal tahun 9 Hijrah. Cepat ke lambat? Lambat. Lewat. Dan sempat bersama Nabi hanya beberapa bulan sahaja, dalam 2 tahun begitu sahaja. Tapi macam mana dia boleh jadi muazzin Nabi? Abu Mahzurah ni seorang Arab yang dia punyai suara yang baik. So ahli seni suara lah, kan? Jamal Abdillah Arab lah ni, macam tu. Suara dia power, suara dia bagus. Dan dia amat tertarik dengan kalimah azan ni. Tu dia tengok kan, orang Arab ni tak ada kalimah laungan seperti laungan azan ni. Jadi dia tengok orang muslimin azan, kerana dia ni memang ahli seni suara, dia pun azan juga. Dia pun azan. Cuba zaman ni buat viral, tuan-tuan, viral, report polis. Jangan main sekarang ni, janganlah kan. Zaman dulu tak ada apa. Abu Mahzurah bukan seorang Islam pun, dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma sebab dia bukan seorang Islam, dia azan ikut-ikut, kalimah dia tak betul lah dan tak tersusun. Sahabat pergi bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, Abu Mahzurah ni pergi azan, dia bukan Islam. Apa sikap Nabi? Nabi tak marah dia, Nabi tak larang dia. Nabi tahu dia bukan memusuhi Islam, dia minat kepada azan tu pun satu rahmat. So Nabi pergi jumpa Abu Mahzurah, Nabi panggil dia diri sebelah Nabi, Nabi ajarkan kalimah azan yang betul, Nabi suruh dia sebut dulu sebelum dia laungkan. So Nabi ajarlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi suruh dia sebut dulu, cuba sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Nabi dengar, puas hati, Nabi suruh dia laung. Laung Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu dia laung. Nampak tak? Sebab tu kita ada bentuk azan macam tu pada hari ni. Walaupun sebenarnya tak perlu, tapi sebab Abu Mahzurah sampai ke akhir hayat tu dia pilih untuk azan begitu. Sebab apa? Sebab dia terharu sangat bagaimana Rasulullah mendidik dia dengan kalimah azan tadi. Itu adab, itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap Nabi demikian. Baik tuan-tuan puan sekalian, lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah adalah generasi terbaik. Mereka adalah umat terbaik bagi manusia. Walau demikian, mereka tetap jatuh ke dalam kekeliruan. Sahabat juga jatuh dalam kekeliruan.
seperti mana kita jatuh dalam kekeliruan, mana kita tak pernah buat salah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok dalam bulan Ramadan baru ni, tuan-tuan dapat tak video imam masjid tertinggal ayat Fatihah? Dapat tak? Macam mana tuan-tuan boleh dapat? Masuk dekat grup WhatsApp, betul? Siapa hantar? Tuan-tuan perasan tak, orang yang menghantar video tersebut adalah orang yang sedang memviralkan kesalahan orang lain. Perasan tak? Walaupun kita tak berniat kan, kita teruja sebab tengok ada imam baca Fatihah ayat tertinggal. Sangat teruja. Ini tak pernah berlaku dalam dunia. Walhal yang viral tu pun makna surah Fatihah pun dia tak tahu. Kan? Tapi seronok dia tengok kesalahan orang, dia viral. Itulah kekeliruan. Benda tu tak baik. Benda tu memviralkan kesalahan orang. Bayangkan kalau saya imam tu, apa saya rasa? Orang viralkan kesalahan kita. Kan? Itulah kekeliruan. Yang memviralkan tu saya yakin bukanlah mereka ni jenis suka nak hebahkan kesalahan orang. Tetapi kita jatuh ke dalam kekeliruan. Benda yang kita tak nyata, benda yang mungkin tak selalu berlaku, tetapi dia menjadi ujian. Dan benda-benda sebegini hanya dapat dikenal pasti oleh orang-orang yang berfikir panjang. Ini dia yang disebut sebagai ulul albab, orang-orang yang punya kecerdikan dalam tindak tanduk mereka. Baik, ini contoh kekeliruan, seperti mana sebahagian sahabat juga jatuh ke dalam lembah kekeliruan. Kita ambil contoh Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah kenal Khadijah, betul tak? Pernah kenal? Tak pernah. Sebab apa tak pernah kenal? Sebenarnya pendapat ini mengukuhkan yang memang betul Nabi kahwin dengan Khadijah ni, Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun, bukan 16. Saya ada bahas di sini dululah. Saya tak tahu tuan-tuan ingat ke tak, tapi saya ingatlah saya ada bahas kat sini tentang masalah ni sebelah sedikit. Dan Nabi mula hidup bersama dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Demikianlah. Okey. Tapi tak ada satu benda yang pelik pun tuan-tuan, sebab 9 tahun orang Arab ni dia memang boleh jadi isteri orang dah. Dan satu benda kita tengok, musyrikin Mekah ni dibenci macam mana pun pada Nabi, dia tak pernah attack Nabi tentang Nabi kahwin dengan Aisyah, yang mana Aisyah tu kanak-kanak, betul tak? Tak ada riwayat kita tengok Abu Jahal pergi hina Nabi sebab dia kata Nabi ni kaki nafsu kahwin dengan budak-budak. Dia tak pernah sebut. Mana benci macam mana pun musyrikin, mereka tak pernah serang Nabi dengan menggunakan alasan Nabi kahwin dengan kanak-kanak. Sebab semua orang tahu Nabi duduk sekali dengan Aisyah tu masa Aisyah umur 9 tahun. Dan 9 tahun pada zaman tersebut logik sangat untuk menjadi seorang isteri. Dia macam tempat kita dulu, terutama orang Jawa lama-lama kan. Orang Jawa lama-lama, nenek saya kahwin umur berapa? 12 tahun. Ya. Yeah. Sebab tu dia ada anak ramai 16 orang. Sebab kahwin umur 12 tahun. Kan? Demikian. Saya sampai ke hari ni bila balik kampung raya kan, mak saudara, pak saudara salam dengan saya, cium tangan saya terbalik. Sebab apa? Sebab tok saya anak sulung. Tok saya anak sulung kepada moyang saya. Moyang saya yang kahwin umur 12 tahun. Saya sebut nenek, moyang saya dia kahwin 12 tahun. Jadi tok saya anak yang sulung. Anak yang terakhir yang ke-16 tu kan, cuba tuan-tuan bayang, anak dia yang berpangkat pak saudara, mak saudara kepada saya, umurnya jauh lebih bawah daripada saya. Kan? Jadi bila jumpa, sepatutnya kita anak saudara, kita lah kena ni kan, sebab umur rendah, dia datang, dia salam, dia cium tangan kita terbalik. Jadi saya nak bagi tahu, bukanlah satu benda yang pelik pada zaman tu. 12 tahun kahwin kemudian sudah jadi seorang isteri, sama juga macam Nabi kan, tak ada yang pelik pun. Dan perkahwinan Nabi lebih awal 6 tahun itu kerana arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa nak serang Nabi kerana Nabi berkahwin, diikat dengan perkahwinan tapi tak pernah duduk bersama sehinggalah usia Aisyah 9 tahun. Okey. Jadi dengan usia sedemikian sangatlah logik dalam kajian catatan sirah bahawa Aisyah memang tidak mengenali Khadijah radhiyallahu anha. Sebab Khadijah ni wafat bila? Ada yang menyatakan lebih kurang sekitar 16 ke 20 bulan sebelum hijrah. Ada pendapat kata 3 tahun sebelum hijrah. Lebih kurang macam itulah.
Jadi walaupun Aisyah sudah ada pada masa itu, tetapi umur Aisyah sangat kanak-kanak pada masa itu. Jadi untuk mengenali Khadijah itu satu barang yang amat mustahil lah, untuk mengenali Khadijah secara mendalam. Baik. Tidak pernah melihatnya, kata pengarang, Aisyah tidak pernah melihat Khadijah dan tidak pernah sama sekali bergaul dengan Khadijah. Tetapi Aisyah begitu cemburu kepada Khadijah. Dan kecemburuan itu diungkapkan dari Aisyah. Aisyah sendiri cerita, aku tidak pernah cemburu pada seorang wanita seperti cemburuku pada Khadijah. Khadijah telah meninggal 3 tahun sebelum Rasulullah menikahiku, kata Aisyah, seperti yang aku dengari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa cerita dia? Aisyah berkata, adik kepada Khadijah namanya Halah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ada adik nama Halah binti Khuwailid. Adik perempuan kepada Khadijah minta izin dari Rasulullah agar diperbolehkan masuk. Masuk waktu tu? Oh, mercun. Oh ya, ya. Saya ingat bunyi. Okay. Baik. Dia ada masjid, TV dia kalau nak masuk azan tu bunyi apa tu? Yang orang lama ketuk tu, kerentung. Kerentung. Okay. Baik. Jadi adik Khadijah ni ketuk pintulah rumah Nabi, minta izin masuk. Mendengar suaranya, Nabi teringat akan Khadijah yang biasa meminta izin kepadanya. Beliau agak gemetar, yakni baginda Rasulullah agak gemetar kerana itu dan berkata, ya Allah, Halah, aku merasa cemburu dan berkata, ya. Sebenarnya Aisyah melihat gelagat Nabi ini macam Nabi bila Halah panggil tu, macam Nabi ini teringat kembali suaranya itu seakan suara Khadijah. Nampak Nabi lain macam lah. So apa kata Aisyah? Aisyah menyatakan, mengapa engkau selalu mengingatkan kepada seorang nenek tua, ya, yang sudah tiada, yang sudah mati dimakan masa, kata Aisyah. Ini biasalah orang perempuan bila dia cemburu, dia marah, kadang-kadang dia lost control sikit. Ini juga berlaku kepada Aisyah. Bukankah Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik? Kata Aisyah kepada Nabi. Siapa yang lebih baik itu? Aisyah sendirilah. Okay. Jadi bila kita lihat ucapan Aisyah tentang Khadijah, dia kata nenek tua yang, siapa boleh terjemah? Ompong tu apa? Bahasa Jawa kan? Ompong. Tak ada orang Jawa? Ha? Ha? Ah. Tak ada gigi. Ompong. Ya. Yeah. Ha. Jadi itu ucapan Aisyah kepada Khadijah. Yalah, usia jauh beza kan, umur kan. Baik. Aisyah pernah berasa tidak okey, ini cerita dia. Jadi bila kita lihat kepada hal ini, itu menunjukkan bahawa Aisyah juga pernah jatuh ke dalam satu kekeliruan, iaitu kecemburuan yang tidak sepatutnya berlakulah. Demikian. Tetapi hal itu bukanlah menunjukkan kepada keburukan Aisyah pun. Kerana apa? Kita lihat Aisyah jugalah yang meriwayatkan beberapa hadis tentang kelebihan Khadijah yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Ini sikap Aisyah. Kalau Aisyah betul-betul cemburu, segala kebaikan Khadijah yang pernah Nabi sebut, beliau akan senyapkan. Beliau akan diam, tak cerita. Tapi kita temui beberapa hadis Aisyah menceritakan kelebihan Khadijah yang ia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Sebab itu kita kena lihat, tuan-tuan puan-puan sekalian, kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang buat salah ni kerana bukan dia tu orang yang gemar melakukan kesalahan, tetapi dia keliru. Kan? Ramai saja sebenarnya orang yang buat salah ni kerana dia keliru pada masa itu. Dan sikap seorang sahabat atau sikap seorang pimpinan yang baik, dia akan mendapatkan penjelasan daripada orang yang bersalah. Kerana seperti saya katakan, kemungkinan kesalahan itu di atas kekeliruan. Dia berbeza dengan orang yang melakukan kesalahan, memang jenis kaki buat salah. Memang jenis suka cari pasal. Memang jenis orang yang tidak amanah, yang memang kalau beri satu tugasan, akan adalah benda yang tak kena. Itu berbeza. Sikap demikian. Baik. Aisyah juga pernah merasa tidak senang hati pada Ali radhiyallahu anhu.
ketika Aisyah menceritakan tentang sakit dan wafatnya Nabi. Masa Nabi sakit kan, ia berkata, Nabi ni sakit, akhir hayat Nabi tak mampu berjalan. Itu last, akhir hidup Nabi. Nabi keluar dipapah oleh dua orang, kata Aisyah, iaitu baginda dipapah oleh Abbas, ya, wa rajulun akhar, dan seorang lelaki lain. Kenapa Nabi tak, kenapa Aisyah tak sebut siapa lelaki lain tu? Dia tak sebut nama. Sepatutnya sebut jelah nama kan. Bukan Aisyah tak tahu. Aisyah tahu orang tu adalah Ali, yang papah Nabi, Abbas dan juga Ali. Tapi Aisyah tak sebut nama Ali. Aisyah sebut apa? Dan seorang lelaki lain. Sebab apa? Sebab memang Aisyah pernah kecil hati dengan Ali bin Abi Talib, ya. Subhanallah, bagaimana Aisyah tergamak untuk tidak menyebutkan nama Ali sedangkan dia mengenali Ali dengan baik. Ibnu Abbas menyatakan kepada seorang tabi'in, apakah engkau tahu siapakah lelaki yang namanya tidak disebut oleh Aisyah? Dia adalah Ali bin Abi Talib. Ceritanya mudah saja. Ketika Abdullah bin Ubay fitnah Aisyah berlaku curang tu, berzina dengan Safwan tu, Ali ni dia pernah jumpa Nabi di saat Nabi jadi macam murung kerana fitnah tersebut, sebelum Allah turunkan ayat menyucikan Aisyah lah daripada tuduhan itu. Nabi murung lah, maknanya Nabi dia macam, baginda macam tak banyak cakap kan. Dan Aisyah, Ali jumpa Nabi pada masa tu, ya. Ali jumpa Nabi, Ali sebut kepada Nabi satu perkataan. Ali sebut apa? Ali kata, ya Rasulullah, sesungguhnya masih ramai perempuan yang baik di Madinah ini. Atau Ali sebut kepada Rasulullah. Tetapi sebutan Ali itu, adakah maksud Ali tuduh Aisyah juga berzina? Tidak. Sebab itu bila hukuman qazaf dikenakan kepada penuduh-penuduh Aisyah, Ali antara yang tidak dihukum. Sebab Ali tak kata Aisyah berzina. Cuma Ali kata macam tu untuk meredakan Nabi. Sebab tengok Nabi dah murung, takut tugas seorang Rasul itu terganggu. Sampai Ali kata, kalau kamu inginkan wanita lain, maka di Madinah ini masih ramai wanita yang lain. Demikian. Tapi bukan maksud kepada Ali menyatakan Aisyah itu benar, Aisyah itu berlaku curang. Tidak. Nah, itulah kisahnya. Jadi Aisyah tahu. Bila Aisyah tahu, Aisyah kecil hati lah. Demikian. Tapi mukjizat Nabi dah sebut kepada Ali bin Abi Talib. Nabi sebut apa? Nabi kata, wahai Ali, sekiranya terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin nanti, satu hari nanti, maka berlaku baiklah dengan Aisyah. Itu pesan Nabi kepada Ali. Dan Ali pegang cerita itu. Dan memang ada satu kisah yang panjang selepas wafat Nabi antara Ali dan Aisyah. Dan Ali betul-betul melaksanakan wasiat Nabi, ia berlaku baik dengan Aisyah, sehingga Aisyah terselamat daripada pembunuhan golongan munafik. Nah, itu ada cerita lain, saya tak cerita kat sini lah. Nanti jadi panjang cerita tu. Okey, baik. Okey, seterusnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi bersabda, Arasy bergetar kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Ada seorang sahabat Madinah, Ansar, suku Aus, Sa'ad bin Mu'az, wafat 5 Hijrah. Arasy Ar-Rahman, Arasy Allah itu bergegar. Lalu seseorang berkata kepada Jabir bahawa ada seorang sahabat kita nama Al-Barra bin Azib, dia berkata, sebenarnya bukanlah Arasy tu yang bergoyang. Kalau kamu kata katil-katil di syurga itu bergoyang, aku boleh terimalah. Macam tu. Tapi kalau kamu kata Arasy yang bergoyang tu berat sangat tu. Hebat sangat tu, kata Al-Barra. Macam Al-Barra ni nak downgrade siapa? Sa'ad bin Mu'az lah. Macam tu. Tapi dia tetap akui. Bukan dia tak akui, dia tetap akui. Tapi bila sebut Arasy bergegar tu, dia kata macam, oh ini high level ni, tinggi sangat ni. Tak lah. Macam tu. Atas sebab apa? Ya? Kerana sebenarnya Al-Barra bin Azib dengan Sa'ad bin Mu'az, masa jahiliah dulu, mereka ada perseteruan. Macam tu. Ada permusuhan lah.
Tetapi mereka tak panjangkan permusuhan tu. Bukannya maknanya mereka tak jumpa, tak bertegur, tak. Tetapi cebisan-cebisan permusuhan tu dia tetap ada juga dalam hati. Macam kita lah. Sebab tu Nabi bagi tahu kita jangan tak tegur seseorang lebih daripada 3 hari. Tegur dia, bagi salam, buat baik. Walaupun perseteruan kita dengan dia, adakah hilang semua dalam hati? Tak. Mana mungkin? Tak mungkin. Kita berbalah teguk dengan dia. Kan? Pasal apa? Pasal apa-apalah, pasal pangkah ke. Kan pangkah ni dua garis ya, tapi bergaduh sampai mati. Kan? Zap. Bergaduh sampai mati, bergaduh. Kan? Tengkar begini, kan. Aku pendapat aku, kamu pendapat kamu. Dah, habis cerita. Berapa hari boleh tak bertegur? 3 hari je. Masuk hari keempat, dua-dua berdosa. Habis cerita. Kan? Jadi apa kita nak buat sebagai seorang Muslim yang mengaji ni? Yang setiap malam kita hadir kuliah ilmu. Kan? Lebih daripada 3 hari kita kena ingat, kita kena tegur. Bagi salam. Kan? Kalau jumpa, jangan mengelak, jangan berpaling. Senyum. Kalau ada jemputan, buat dia seperti mana sahabat-sahabat kita yang lain. Walaupun dalam hati itu mungkin tak hilang. Inilah yang dididik oleh Nabi SAW. Sebab itu Al-Barra' dalam hati dia tak hilang apa yang perseteruan dia dengan Sa'ad bin Mu'az dulu. Tapi dia tetap mengakui kebaikan Sa'ad bin Mu'az. Baik, insyaAllah. Okey, tuan-tuan. Sikit lagi. Jadi dua contoh ni menunjukkan bagaimana sahabat juga mereka pernah jatuh ke dalam lembah kekeliruan, iaitu yang kekeliruan berkaitan dengan kelemahan sifat seorang manusia itu, iaitu berkaitan dengan hati. Nampak tak? Aisyah cemburu dengan apa ni? Khadijah. Aisyah rasa tak selesa ataupun kecil hati dengan Ali. Kemudian Sa'ad bin Mu'az dengan Al-Barra' bin Azib masih tersimpan lagi perseteruan lama mereka. Kan? Tetapi mereka sahabat, mereka tidak melampaui batas. Inilah yang disebutkan sebagai kekeliruan-kekeliruan yang pernah berlaku. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, insya-Allah. Baik. Saya bacakan sikit. Cuba perhatikan bagaimana kata-kata Al-Barra' tadi. Itu terjadi kerana kebencian di antara dua suku, Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Mu'az di Aus. Al-Barra' bin Azib dia suku Khazraj. Orang-orang suku Khazraj tidak ingin kemuliaan ada pada tokoh suku Aus, hingga mereka berkata bahawa yang bergetar adalah katil-katil itu saja, bukan sampai arasy Allah bergegar. Tak. Mereka macam downgrade sikit lah seperti saya kata. Kata-kata itu dikatakan datang dari Al-Barra' yang didengari oleh seseorang. Kemudian Jabir berdiri membela kemuliaan Sa'ad bin Mu'az, padahal Jabir adalah salah seorang daripada suku Khazraj, bukan suku Aus, iaitu suku Sa'ad bin Mu'az tadi. Ini menunjukkan ketokohan Jabir. Dia tak pilih bulu ikut suku dia, tak. Tetapi mana yang dimuliakan oleh Rasulullah, maka itulah yang mendapat tempat yang paling mulia secara hakiki. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad ibn Mu'az. Bergegarnya arasy Ar-Rahman kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Wallahu'alam, insyaAllah. So, kita azan sikitlah. Lepas azan, saya sambung dalam 2-3 minit untuk buat kesimpulan perbahasan ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Baik, insyaAllah. Hadirin mati Allah sekalian. Jadi, tajuk yang kita baca ini masih lagi ada sambungannya, iaitu subtopik yang pertama dan juga kedua, ketiga. Ya, ada tiga subtopik insyaAllah yang kita akan baca pada pertemuan akan datang. Cuma pada malam ini kita telah mengambil suatu ibrah, suatu pengajaran, di mana salah satu kekeliruan yang paling mudah terjadi bagi orang-orang mukmin ini adalah perseteruan yang dihangatkan oleh syaitan. Ini satu perkara yang kita kena ingatlah. Sangat-sangat kita perlu beringat, sangat-sangat kita perlu berwaspada bahawa Abu Bakar dan Umar juga pernah terjadi perseteruan di kalangan mereka. Cuba kita kena ingat, apapun yang terjadi di kalangan sahabat, mereka bukanlah generasi yang melampaui batasan. So mereka boleh berseteru, mereka boleh sakit hati antara satu sama lain, tetapi mereka tidak akan melampaui daripada had yang dibataskan oleh agama.
maka seharusnya kita sebagai penuntut ilmu, sebagai insan yang telah pun memilih jalan agama sebagai kehidupan kita atas nikmat Allah, maka kita kena beringat tentang perkara ini, ya. Kita kena ingat bahawa perseteruan yang wujud dalam hati kita ini hanyalah satu suntikan daripada iblis, daripada syaitan, ya, yang sentiasa berusaha untuk memesongkan jalan hidup kita ini daripada segi apa sudut sekalipun. Kalau ia tak berjaya untuk membawa kita tinggal solat, tinggal puasa, ya, dia boleh membawa kita daripada sudut-sudut kebinasaan yang lain. Sebab tu kalau kita bergaduh dengan seseorang, kan, sampai mati kita tak tegur, tiba-tiba kita dengar satu hari dia meninggal, apa kita rasa pada masa tu, kan? Sebab apa kita rasa tiba-tiba kita rasa hiba? Sebab syaitan pun lari daripada kita, tugas dia dah selesai. Sebab apa? Orang tu dah mati, habislah. Dia cari orang lain pula untuk wujudkan perseteruan dengan orang lain pula. Demikianlah. Jadi hal ini yang kita dapati daripada tajuk perbahasan kita pada malam ini, dan insya-Allah semoga ianya memberi manfaat kepada kita, dan insya-Allah kita sambung perbahasan tentang bagaimana kekeliruan manusia dalam kegilaan harta dan menimbunnya pada pertemuan bulan hadapan. Wallahu a'lam. Semoga Allah merahmati kita. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.